Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi ini dia yang mengajar kepada umat ini mengenal Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dia yang mengajar tauhid, tauhidullah. Dia yang mengajar bagaimana buat ibadah, bagaimana buat salat, bagaimana buat puasa, bagaimana buat zakat. Dia yang ajar semua ini kepada umat. Kalau nikmat harian yang kita dapat, kita syukur kepada Allah ke atasnya. Seperti minuman air, kita minum, kita kata Alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah. Kita pakai, kita kata Alhamdulillah. Kita naik kereta, kita kata Alhamdulillah. Nikmat yang kita dapat harian, kita syukur kepada Allah. Bagaimana nikmat yang paling besar ke atas umat ini? Bukankah sepatutnya kita umat Islam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas utuskan Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan sepatutnya kita syukur kepada Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagaimana kita syukur kepada Allah ke atas mengutuskan Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Allah Taala berfirman, In qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Yani sekiranya kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah saya. Maka cara yang pertama untuk kita syukur kepada Allah, kita kena ikut baginda sallallahu alaihi wasallam dalam semua suruhannya sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, yani ikutlah saya. Yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan meridai kamu.